Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Al-fardus samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammad nuri kasari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segenap para alim, para ulama, para habaib, wa nakhussu bi dzikril khusus Sayyidil Walid Al-Habib Mustafa bin Abdul Rahman Mawla Aidid wa Sayyidil Habib Alwi bin Mustafa bin Abdul Rahman Mawla Aidid bin Jukan Haji Mustaqim bin Sedajanah sengerengin salawat nariyah malar muka sedaja oleh siraman rahmat Allah. Amin. Malar muka hajatnya dikabulkan oleh Allah. Amin. Malar muka seaki koi malam mangken nikah jadi anak saya soleh soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Nikah termasuk acara sepasarah ngaki ngki ngaki koin kumbaya seran ya kan? Hah? Pak Nahrudi. Hah? Nahrudi. Ibu tanjing lah. Sianya maki Muhammad Ziyad Tariqillah bin Rifki. Malam moga jadi anak saya soleh. Jadi anak sebab dia kadang sebonah. Jadi anak bercinta maulid Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Para hadirin, para teretan, para rabu, sebetan kaula mulia aki. Alhamdulillah. Kula ben sampean mangken nikah pada penghujung bulan bulan Syaban. Yo, bulan apa yo? Bulan Syaban. Marina Syaban. Pasa yu. Pasa. Mun Ramadan tok sak pasa. Ya benian di Ramadan nyamana. Apa? Pasa. Siap tak siap pasa yu? Siap. Silakan siap tak siap pasa? Siap. Siap tak siap ngebele mulai semangkin? Siap. Siap tak siap ngebele? Oh, lagi yang tak terodi lanjang umur. Hah? Ayo, saya tak siap pasah. Oh, lagi ngak bini kan head juga pun lagi. Hah? Allahumma sholli ala Muhammad. Mun saya bini ini kan ternyataan pada dispensasi nah. Bola keng dalam sebulan, ekalak seminggu tak pasah. Oleh mun bini kan pun lagi, cek kalbokal sampean. Hah? Bola keng terodi di bini ini ya sampean. Nah, oleh karena itu alhamdulillah malar muka sedaja neka diberi panjang umur sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Ibang hujan bulan Syaban neka teredan alhamdulillah. Senantiasa kuluban sampean senantiasa baca solawat kepada Rasulullah. Karena kenapa bulan Syaban neka termasuk setung bulan semuljah teredan. Sebab dalam bulan Syaban neka banyak fadilah, banyak barakah. Sesopong ning bulan-bulan selain sebab Gusti Allah ngkhusus aki. Sebab debuna Allah Ta'ala merintah aki solawat kada umat Gusti Kanjeng Nabi neka dalam bulan Syaban. Oleh sebab itu dikatakan oleh Sayyidul Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nikah debu
tentang kemuliaan bulan Syaban, tentang kebagusan napa sebeda ning bulan Syaban. Ada buah kisah orang Syekh Abdul Qadir Jailani, Syaban khamsatu ahruf. Syaban ni kan beda lima huruf. Yo, yo, coba ngakan melolo sampai ni. Tak salah cik lembun lah. Wa Syaban khamsatu ahruf. Ada buah kisah orang Syekh Abdul Qadir Jailani, Syaban ni kan beda lima huruf. Yo, Syaban, Syain, Ain, apa boleh? Ba, Ta, pelengen boleh yu. Syaban yu, Syaban, beni ikra oleh ba ta dia. Syain, Ain, Ba, Alif, Nun. Bedal eh? Bedal lemak. Puna Syekh Abdul Qadir Jailani, kemuliaan bulan Syaban badan ning dalam huruf Syaban selema nika. Napa? Ida buaki Syaban Shin. Napa? Ida buaki asyaraf minallah. Kemuliaan dari Allah. Dari Allah. Keagungan dari Allah. Mangkana ida buaki sapana orang semata salawat ning bulan Syaban nika fadilana, kemuliaannya enggak sama di selain daripada bulan bulan Syaban. Beda waktu khusus tretan. Ya badana enggak sampean ngakan benare ngakan nyaman, tapi waktuna ulang tahun kan tak ada lagi. Waktuna ulang tahun kebaik apa nang jenangan nggih. Kok boleh cari wong Madura wong nang jenangan niku? Tajin. Tajin. Heh. Kebayi tajin terus mun semangkin kan modern lagi. Kebayi apanya mana? Kue. Kue tar iki. Lagi beri nyama terus beli tanggel kan jeneka. Kan lain lagi. Biasa nang akan nyaman, tapi mun beda-beda khusus ulang tahun nika ngakan nah lebih nyaman daripada hari-hari yang lain. Begitu juga solawat nika teretan, hari-hari apapun nika saya teretan. Tapi mun solawat kau udah bensampian beda neng bulan Syaban nika lain gencerna, lain barokana, lebih istimewa, lebih agung. Oleh sebab nika syaraf minallah, kemuliaan yang ada di bulan Syaban jangan sampai kita tinggalkan. Alhamdulillah nika cakan ca solawat nariya alhamdulillah sampai para Ramadan tak remare. Tak tahu bila sepenutupan nika ji ha. Tak tutup, masya Allah. Menandakan esto ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Malar moga eduk wadi mulia dunia akhirat. Amin ya rabbal. Amin. Jalakan mereka dapunak Gusti Kanjeng Nabi. Orang saya semak ke Gusti Kanjeng Nabi. Orang saya istiqomah. Saya semangat baca salawat ke Gusti Kanjeng Nabi. Tadi orang saya semak ke Gusti ini kan bening bojong aebuan terus sedekah miliaran terus saya pasah tak bu ambu benini kata retan orang saya semak ke Gusti Kanjeng Nabi nikah dak remabai keadaannya siapapun ekam maabai orang saya senantiasa baca solawat ke Gusti, orang saya senantiasa rabu ke solawat Gusti, nikah bakal teti orang saya semak ku aku ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ini kah kincir sampai maca solawat tak pasah. Hah? Maca solawat benar king tak apa? Tak pasah. Todus teretan todus oh. Todus orang. Sabar wa tak pasah. Ya jua sebiasa no solawat nariya tak pasah kok rokoan bedoning jalan mungkin ning kule tapok jalan. Allahumma salli ala Muhammad. Todus ke Gusti Kanjeng Nabi. Nyaman aku laban sampian nika bedoning daftar Gusti Kanjeng Nabi. Jak sampai kula ben sampean nika metodus Gusti Kanjeng Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mangkana ida buaki setiap malam nika peretan ning bulan Ramadan, Allah taala nada yunadi ya baghyal khair. Halumma. Siapa na orang yang setoro amal kebagusan nika bulan Ramadan tore. Wa ya baghyal syar. Aksir.
sebiasana amal juba, sebiasana kelakuan tak pantas, tarik kurangin. Cepas istiqomah dalam kelakuan si juba. Orang ini kata retang kelakuan juba, tak apa-apa, cek dakar manusiawi tangki. San rasan kita apa-apa yuk. Eng kita napa? King jek pas istiqomah benar san rasan. Ya kan tak bagus tangki. Mun rang-rang ni kata napa tangki? Tak napa. Oleh napa tak oleh san rasan yuk? Siapa sih nggak boleh tak oleh kalau? Cengak sampai lagi. Allah sudah ada Muhammad. Getel. Allah sendara Muhammad. Dongki. Tapi saya penting je pas istiqomah. Aksir. Korangi teretan. Mun sampean misal benar san rasan. Korangin seminggu kalak telo kale. Mun bisa kalak seminggu du kale. Kan senikah. Nikah si tak toman bojong nih kan. Banyak. Banyak. Nyala banyak. Lima bekto jek pas istiqomah benar tak toman bejeng teretan. Ya kalah sehari semalam nika kalah du kale. Mun bisa kalah pak kale. Jek pas los pol. Lima kali tak ngalah situng dua telur tak ngalah sekali. Ya dia kena. Dan mereka palang mereka kena. Jamaah salawat nari ada si bejeng nika. Allah saudara Muhammad. Can malaikat berak nih kata retan. Berak. Cinta ke Gusti Kanjeng Nabi keng tak bejeng. Malaikat sesitung neraka aja neraka. Selawat sesitung lonjok surat ke nih kah. Jok cinta ke Gusti. Nih. Akhirnya saya keket cerah beli sampean kang saya keket malaikat. Tapi namun sampean terong keket malaikat. Tapi tak usah bejeng geng basah. Di nak keket malaikat. Jarno cek gelut malaikat. Nggih. Halo saudara Muhammad. Lo karena ada suatu saat dulu itu ada seorang preman pak. Benar mati enoreng. Ijak dakar preman tangi. Muntak teman matain orang siap gak boleh preman. Canting medhu deh. Lohan saudara Muhammad. Nikah orang, nikah preman. Benar ya mabuk, benar ya. Mun ketemu orang, mabuk teng orang. Setung are, orang nikah terotobet. Terotobet akhirnya ketemu dengan salah satu kiai. Ya kiai anu, termasuk kiai sal-sala yu sal-silu sal-buten tangi. Nanti ikan boleh kiai tak kiai, ikan boleh beni kiai, kopiannya gak kiai. Nah kiai, akhirnya tanya ini orang kiai. Saya mau tanya kiai. Ongki, gula neka benare mabuk, benare main, benare ajom, benare medeng orang. Napa beda kesempatan kang guna sengkok neka tobat ke Allah. Napa dah puna kiai buah neraka ben, palang. Ada kenangan saya pantas kecuali neraka. Jaga lakon benar rosak. Mabuk. Apanya mana ajam. Apanya mana boleh? Tak bejeng. Apanya mana boleh? Hah? Binian aja. Saya istiqomah. Ya boleh? Hah? Canggih ada kenangan saya. Kecuali neraka. Wuh. Muncul lakar tang kenangan neraka kiai. Sekalian sampian pemate. Langsung ibetong. Cus mate sekali. Akhirnya. Se apanya mana saya paten se setengah kiai kelek pas kena sangang bolos ha sangang bolos sangat akhirnya jalan nika orang nika jalan dek remang kok saya terotobat ya Allah akhirnya ketemu satu kiai yang benar-benar kiai itu bu kiai boleh terotobat dek remaja renah. Ida dem atene se preman kelek mun sampe tak nrema gula langsung ibedang boleh. Okay. Langsung orang ini tanya kepada kiai dijawab sama kiai. Syaratnya tiga kalau kamu mau diterima tobatnya oleh Allah. Sudah diceritakan semua kemaksiatannya mulai nol sampai akhir.
Ida buah kisaran kiai mun kakek tero tobat bada telok saratah. Napa kiai? Setong. Jangan diulangi lagi. Ini satu. Yang kedua, harus ada penyesalan dalam dirimu. Yang ketiga, kakek pindah dari kenangan tempat kamu maksiat ke tempat yang jauh daripada tempat kamu maksiat. Akhirnya orang nikah jolot retam. Jolot nyari kenangan selesai, nyari kenangan sebiasa, kenangin orang selesai. Dalam perjalanan nikah orang mati retam. Mati. Dutung si nyamana malaikat dua nikah si nyatet amal kesainan ben si nyatet amal kecobaan. Catet. Katanya malaikat yang mencatat amal kebaikan, Masya Allah, orang ini enggak punya dosa, orang ini enggak punya salah, walaupun enggak punya ibadah, tapi ahli surga. Dicatat sama malaikat. Sesetengah malaikat, lalah, mi pas kibau ke surga, mi nyaman kacong dia. Tak terus, lo kada, ya re, data nah. Engkau di data, singi bebinian, singi beajem, singi bebutol, singi be, pokoknya banyak data nani kah? Allah neraka dia, lunjuk mimbak neraka jernia to niat tobat, lunjuk kita tobat, lunjuk kekek malaikat, pohosang malaikat dua dia, akhirnya lapor, lapor, ya Allah, nikah pada setung orang ya Allah. Bik malaikat si situng dia pemasuk ke neraka, bik malaikat si situng pemasuk ke suarga. Berhamba ya Allah. Ini bermasalahnya. Engki ya Allah, kibon catat bitong amal kecobaan ke sese termasuk ke kesainan. Jadi amalnya dia mulai dari dia berangkat sampai menuju ke tempat kesainan, menuju ke tempat kebaikan disuruh mencatat. Lebih banyak mana tempat kejauhnya atau tempat dari tempat dia keluar tadi? Semak kama. Lebih dekat ke tempat kebaikan apa lebih dekat daripada tempat kemaksiatan? Dihitung bi malaikat. Jadi dihitung setiap jejak langkahnya itu dihitung. Dihitung bi malaikat sing ibe sitrung ibe ke neraka. Yare. Kalah ben. Tang bitongan benyaan. Neraka aja. Malaikat yang nulis kebagusan ditulis. Wa subhanallah, memang banyakan yang mau membawa ke neraka. Tapi subhanallah, bagi orang yang punya keniatan tobat kepada Allah, ini pak bitongan ditambah oleh Allah. Bitongannya malaikat sing iba ke neraka nika 110, bitong sing iba ke swarga 100 tambah bi Allah nika dadi 115. Masya Allah. Dalam arti apa? Diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nika tretan. Oleh sebab niku kula ban sampean nika aja sampe andi rasa kula sampean nika tak terima tobat enten tretan. Seberapa banyak kula ban sampean keduan dosa, keduan salah, selama kula ban sampean nikah tero niat setikat untuk tobat, insyaallah dihapus semua dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu bulan Syaban nikah termasuk antara Rajab dan Ramadan, ini ada satu bulan yang sangat istimewa. Tempat di mana kita harus membersihkan hati, tempat di mana kita harus mensucikan hati, supaya kalau bensambian masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan bersih hati, dalam keadaan bersih dari dosa. Makanya Syaban dabwa kisaram Syabdul Qadir Jailani syen syaraf minallah, jangan sampai etinaki, jangan sampai etinggalaki kesainan-kesainan dalam bulan Syaban, supaya kalau bensambian dati orang sesae. Mangkana mun bisa sampean silaturahmi nggih, sampean silaturahmi ke kiai nggih, nyawa apa sasowan ke kiai minta doa, ini yang diajarkan oleh as-salafun saleh, minta barokah supaya golongan sampean di dalam bulan Ramadan bisa ngelakonin ke sae kesainan ain ida buaki al-ulu wartafa. Ain ni kata retan, sabana orang sekelam ibadah neng bulan Syaban bakal diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ni kata, walbah
bir. Baknya ini keteretan birun, kesainan, kebagusan. Sampai orang yang ngelakuin kebagusan di dalam bulan Syaban bakal diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai ke bulan-bulan setelahnya bakal diberikan keistiqomahan. Alifnya ini keteretan ulfah, dalam arti ketenangan ate. Ketenangan ah? Ketenangan ate. Makanya aku lepas sampean jak sampai kerido, bersihkan hati, bersihkan, sucikan hati, supaya kalau lepas sampean masuk ke dalam bulan Ramadan, hasutnya, sombong, sombongnya enggak ada, riaknya enggak ada, benci sama orang enggak ada, sehingga kalau lepas sampean senang terloh masuk ke bulan Ramadan. Orang nikah mun seneng teretan, dateng bulan Ramadan nikah kenceran raja, makanya jangan sampai sumpek. Alako tetap alako, tapi jangan sampai ninggal puasa. Toman kalau ditanya sama teman sosial media, Habib, bagaimana hukumnya kalau orang enggak puasa untuk mencari nafkah? Debun aku lah muncak lakar sobung otor tak sake. Haram, tetap wajib puasa. Lu kan dah pada wajib, beb. Puasa Ramadan wajib, nyare nafkah nikah wah wajib. Terus berapa, beb? Ngalak se nyaman, akhirnya ngalak se apa nyare pese terus tak apa? Tak apa sah. Nikah salah teretan. Nikah sah? Salah. Beni otor nikah teretan. Mencari yang kewajiban untuk keluarga, tapi meninggalkan kewajiban dari Allah Ta'ala. Dari Allah Ta'ala. Masa kadang-kadang kita ini ya Allah mikir beningin puasa saya pikir telasan akhirnya anak kok sampai tak apa. Makanya diatur bu, diatur pak. Orang kerja itu jangan nonstop, jangan mulai pagi sampai maghrib kadang-kadang kerja tok yang tidak kuat bu. Jadikan satu waktu ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sampai alako mulai pagi sampai jam 9. Ki, jam 9 leso tak kuat preman, mandi terus teh hidung. Jege deki jam 2 bejeng duhur pas alako boleh. Dente asar mari asaran bejeng alako boleh sampai maghrib. Maghrib mari buka je alako boleh. Salat tarawih. Mari salat tarawih je alako tada. Tadarus, mari tadarus terus alako po. Alako boleh, kan babe becompon biji biar alako nah. Dia kan anakku yu. Rasulullah Muhammad. Bukan cernar aja yu. Alako nah ring laki dia kan cernar aja. Pak boleh alako nah ning jom. Ning jompo si geduun. Mun si tak geduun kering jodoh. Rasulullah Muhammad. Tadi diatur bu, diatur sendiri waktu, jangan alasan be, saya punya kewajiban, punya anak 5, punya istri 4, harus saya kerja be, terus saya gak puasa. Nikahnya mana reng bodoh, reng bodoh agama dibuat alasan. Muncak akar sampean sake, tak kuat muntangakan. Nikah tak apa sah, tak apa, tapi tetap wajib qada. Dan nikah. Si nomor 5 teretan dawuhna Syekh Abdul Qadir Jailani, nikah nun yakni nurun minan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya dari Nabi Muhammad. Sapana orang yang baca selawat bakal dikasih cahaya oleh Nabi Muhammad. Sapana orang yang dalam atina nikah bade nyaman aku ste kanjeng Nabi Muhammad bakal diberikan cahaya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malar muka ate kudu ben sampean nikah diberikan cahaya-cahaya Nabi Muhammad sehingga bisa menjadi hati yang bersih, hati yang tenang, hati yang tenteram dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mon ate kula ben sampean terak kelaben cahaya Nabi Muhammad teretan depak bulan Ramadan, kula ben sampean menjadi orang yang seneng, yang cinta, yang rindu dengan Ramadan, sebab amal ibadah ning bulan Ramadan teretan sunnah e kencer pahala wajib. Sunnah ikhancar pahala wajib. Jak sampai tinggal lagi pahala-pahala wajib ning dalam bulan Ramadan. Ayo, saya bisa sampai ngelakuh sunnah Nabi Muhammad. Niat, ngakan, ngangkui tangan saya kanan. Niat sunnah Nabi.
Habis makan, alhamdulillah, niat sunnah nak? Niat sunnah Nabi, sedekah ke musola. Niat sunnah Nabi, sedekah ke tetangga. Niat sunnah nak? Nabi, silaturahmi. Niat silaturahmi. Niat sunnah nak? Niat sunnah Nabi. Jadi semua aktivitas, jangan sampai kuda bensambian. Elang senyamana kesunnah-kesunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya toleh. Di dalam bulan Ramadan, jangan sampai kuda bensambian lopah ke Gusti Allah. Debuna Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi ida buaki ij'al ya ibn Adam ij'al li sa'ah fi naharik wa fi wasa'ah fi akhirih. Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi, wahai ibn Adam, jadikanlah satu waktu aja di siang hari untuk aku, di malam hari untuk aku. Aku fuka baina dhalik, saya akan menjamin kehidupanmu, menjamin rezekimu, menjamin kesehatanmu di antara dua waktu ini. Jadi Allah Ta'ala tak minta 24 jam sama ibadah, tidak lah. Kusi Allah ini kata minta sampai 24 jam ibadah tok, enten. Bajam tok, sampai cetak aja lenten. Tak minta Allah Ta'ala cuma minta satu waktu, satu jam baca Al-Quran, satu jam baca maulid, satu jam, satu waktu, siang dan malam, insya Allah akan menyebabkan kuleban sampean dijamin oleh Allah Ta'ala rizkinya, kesehatannya, husnul khatimah. Nikah terakhir, sinun nikah tore'i jaga. Sinun nikah ning bulan Syaban nikah tore'i jaga. Sebab nikah cahaya Gusti Kanjeng Nabi mula masuk ke ate kuleban sampean, bakal menjadi orang yang mulia dunia sampai akhir, sampai akhirat. Nggih, mangkana toleh kula apanya mana tro ngeding kosidah. Nggih, se biasa ilantuna kisah guru-guru. Terakhir kula minta tolong resapin subajah nikah teti nilai-nilai agama sedikit aja kita resapi, habis itu pulang. Nggih, toleh. Perak mencorong anur Gusti Nabi. Niat cinta ke Gusti Kanjeng Nabi, kelaben norok para habaib, kelaben norok para ulama.
Mula moga ate kula ben sampean senantiasa idalem rahmat Allah, idalem cahaya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mula moga sedaya dadi orang sing husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya munawwaq ahli al-khair lil khair wa anhum li wafiqna lil khair wa inna alaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walanti anna Allah nawwir qulubana wa qalibana ma lahu huda wa taqwa wa lafa ولكن ولن تي ان الله يصلح احوالنا واحوالكم ويحول الاحوال الى احسن الحال بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبنوره وباهل بيته على هذه النيه وعلى كل نيه صالحه والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاتحه